Hai, bertemu lagi kita dalam matematik tingkatan 2, bab 6 iaitu bentuk geometri 3 dimensi. Okey, untuk kali ini cikgu akan menerangkan sifat geometri bentuk 3 dimensi dan juga bentangan bentuk 3 dimensi. Okey, dekat sini ada beberapa jenis bentuk geometri yang cikgu akan terangkan. Bentuk yang pertama adalah bentuk prisma. Kita tengok. Prisma ni kalau biasanya kamu akan jumpa bentuk di mana tapaknya ada bentuk segitiga sama ataupun bentuk heksagon. Okey, di mana dia mempunyai dua tapak rata, tapak yang rata, tapak yang tidak melengkung dan juga dia di mana bentuk dia adalah poligon. Poligon ni bentuk segitiga, ni bentuk heksagon ni poligon lah yang kongruen. Kongruen ni maksud dia bentuk dan ukuran yang sama di mana setiap sisi dia adalah sama, di mana tapak dia dengan tapak atas dengan tapak bawah adalah sama. Okey, ukuran dia pun adalah sama dan juga adalah selari. Tapak atas dengan tapak bawah adalah selari. Dia tidak macam tapak atas ke kiri sedikit, tapak atas ke kanan sedikit. Tak. Dia maksudnya selari sama, di mana bahagian tepi dia menyambungkan antara dua tapak atas dan tapak bawah. Okey. Keratan rentas seragam berbentuk poligon. Bila kita keratan rentas ni dia berbentuk poligon kalau kita buka keratan rentas dia ni. Okey, permukaan rata yang lain berbentuk segi empat. Maksudnya permukaan rata yang lain ni kalau kita buka yang ni, ni adalah segi empat. Okey, yang ni pun segi empat. Tengok semua tepi-tepi dia ada segi empat. Cuma tapak dia, dia mungkin yang ni adalah bentuk segitiga sama, yang ni bentuk heksagon. Okey, bentuk tapak lain adalah sisi empat. Okey, untuk piramid. Okey, bahagian ni cikgu nak kamu semua salin dalam slide ni. Ini topik kali ni hanya dia tiada pengiraan, hanya sebagai info pengetahuan am untuk sifat geometri. Okey, kat sini piramid, bentuk piramid ni mempunyai tapak rata berbentuk poligon iaitu segi empat sama. Okey, ataupun segi empat, biasanya empat segi samalah. Permukaan rata lain berbentuk segi tiga. Ni segi tiga yang bertemu di puncak. Okey, itu adalah piramid. Okey, untuk geometri yang ketiga iaitu bentuk silinder. Silinder mempunyai dua tapak yang rata berbentuk bulatan. Ni tapak dia berbentuk bulatan yang kongruen dan selari. Selari tapak atas dan tapak bawah adalah selari. Satu permukaan yang melengkung mencantumkan dua tapak. Ni permukaan melengkung dia ni. Okey, dia permukaan melengkung ni dia kan dia tidak rata kan? Dia cuma melengkung. Melengkung menyambungkan antara dua tapak atas dan bawah. Okey, kon pula mempunyai satu tapak berbentuk bulatan juga, mempunyai satu puncak dan mempunyai permukaan melengkung juga yang menyambungkan tapak dengan puncak juga. Okey, lebih kurang cuma tapak dia hanya ada satu saja. Silinder ni tapak ada dua. Untuk kon satu tapak. Dia menyambungkan puncak. Kalau kon yang ini ni menyambungkan dua tapak atas dan bawah silinder. Okey. Bentuk geometri yang terakhir, sfera. Okey, sfera ni semua titik pada permukaan sfera mempunyai jarak yang sama. Okey, jarak yang sama dari pusat sfera. Maksudnya kalau titik kita ambil dekat sini, jarak dari titik sini ke titik pusat adalah sama. Mana-mana titik kita ambil, kalau kita sambungkan dengan titik pusat sfera dia adalah sama. Macam bumi kita lah. Kita ambil titik tengah bumi kita, kita ambil di penjuru mana bahagian bumi, dia adalah jaraknya adalah sama. Okey, mempunyai satu permukaan yang melengkung. Ni permukaan melengkung lah semua ni sfera. Okey, jadi kena buat nota. Okey, kita tengok kalau kita nak buat bentangan bentuk 3 dimensi. Bentangan ni bermaksud bentangan suatu bentuk 3 dimensi diperolehi dengan membuka. Kalau kita membuka bentuk geometri itu membentang pada permukaan objek 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Daripada 3 dimensi kepada 2 dimensi. Okey, kita tengok bentuk geometri silinder. Kalau kita bentangkan dia, dia akan jadi berbentuk macam ni. Kamu nampak? Okey, ini tapak bawah, tapak atas. Ni tinggi dia. Tinggi permukaan yang melengkung. Dia jadi segi 4 tepat. Okey, jadi segi 4 tepat.
Nampak? Konsep dia macam tu. Okey, itu bentangan. Kena buat juga nota. Bentuk geometri yang kedua, kon. Kalau kita ada tapak bulatan, di mana bentuk untuk tapak yang melengkung tu, di mana ni tinggi sending dia. Tinggi sending dia tu daripada bulatan, sini bulatan, tapak bulatan ke puncak dia. Jadi ni adalah S dia, nampak? Konsep dia macam tu. Itu untuk bentangan bagi kon. Untuk piramid, kita tengok. Ni tinggi sending dia. Okey, tinggi sending ni daripada tapak ke tinggi puncak segitiga. Ha, itu dia. Bentuk dia macam tu ya. Okey, untuk geometri seterusnya, prisma yang berbentuk tapak segi ni segitiga, sebelah tepi dia segitiga. Okey. Tengok segitiga dia, bentuk dia macam ni, segitiga ni, segitiga bersudut tegak. Okey, lepas tu kita ada tapak tengah-tengah dia. Lepas tu dia punya bahagian belakang dia ni. Okey, dia punya belakang dia ni, yang ni pula bahagian bentangan yang atas dia. Okey. Tapi kalau kita tengok okey, yang ni soalan. Okey, cuba kita tengok bentuk soalan. Biasanya soalan dia akan bagi dalam bentuk bentangan. Kita tengok. Namakan bentuk tiga dimensi yang boleh dibina daripada bentangan. Contohlah yang ni tak dia, yang bahagian ni tidak diberi lagi. Okey, dia bagi bentuk bentangan. Di mana dia bagi ukuran bagi bentangan. Jadi dia suruh binakan model yang sebenar dan juga namakan. Jadi apa benda nama dia ni? Ni adalah prisma. Kenapa cikgu boleh tahu prisma? Okey, kita tengok bentuk dia ni, dia ada tapak segitiga. Jadi bersambung dengan segi empat semua ni membentuk prisma. Jadi kalau kita sambungkan dia, kamu kena buat ukuran yang betul. Kalau dia tulis 8 cm sini, kamu kena buat 8 cm. Sini pun 8 cm. Bahagian yang melengkung dia ni, ni yang tapak yang bahagian hypotenuse dia ni adalah 10. Lepas tu yang punya ni, bahagian ni pula, bahagian ni dia, ni adalah 10 juga. Kenapa boleh tahu 10? Ni 10 belakang dia ni, dia dah tunjukkan dah 10. Jadi yang tinggi dia ni pula daripada tapak ni ke atas 6 cm. Jadi kita sambungkan dia, jadilah bentuk prisma. Jadi kalau dia minta kamu lukiskan bentuk prisma sebenar, kamu kena lukiskan ikut skala yang betul. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk satu kertas graf, di mana setiap kotak kertas graf tu mewakili 1 cm. Satu kotak itu tu 1 cm. Jadi kamu kena lukis bentuk 3 dimensi ni ikut skala kertas graf. Jadi kalau 6 cm, ada 6 kotak dia tu kamu kena lukis bentuk dia. Okey. Okay, untuk soalan yang terakhir. Okey, kita tengok bentangan dia ni bentuk macam ni. Ini apa bentuk macam ni kamu rasa? Tengok segitiga, 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 segitiga. Jadi dia adalah piramid, di mana tapak dia adalah segi empat sama. Okey, di mana menyambungkan titik puncak dia semua. Ni kalau tadi kita belajar di mana kalau bentangan kita buat macam ni kan. Tadi soalan ni sengaja dia bagi kelirukan kamu. Dia tak bagi belah sini, dia bagi sini. Boleh juga. Maksudnya dia sambung belah sini. Kalau kita cantumkan dia, menghasilkan piramid. Jadi kamu tengok dia punya apa ni? Tinggi daripada puncak ke tapak dia adalah 2 cm. Sengitan dia ni 2 cm. Jadi bahagian sengit ni adalah 2 cm, bukan tinggi daripada sini ke tengah ni ya. Dia tak bagi belah sini, dia bagi cuma sebelah tepi sahaja. Okey, kamu kena tengok bentuk-bentuk skala dia yang diberi. Okey, jadi sampai situ sahajalah untuk kali ni. Okey, cikgu harap kamu boleh salin nota untuk yang ni. Next topic cik, kita akan masuk pengiraan pula. Okey. Okey, sampai situ saja untuk kali ini. Salam.